Dikutip dari CNNIndonesia.com, sebanyak 34 pemain dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan Timnas Indonesia U20 di Eropa. Pada pemanggilan ini, nama-nama seperti Ahmad Rusadi, Alfrianto Nico, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuate masih menghiasi skuad Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 direncanakan akan menggelar TC di Turki dan di Spanyol. Saat ini, tim Garuda Nusantara lebih dulu menjalani latihan di Jakarta, sembari menunggu pengurusan visa beres. Pelatih Sintayong mengatakan bahwa selain menjalani latihan, para pemain juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, saat ini tim menjalani latihan di Jakarta terlebih dulu hingga berangkat ke Turki. PSSI berharap Timnas Indonesia U20 dapat meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa. Apalagi tim ini akan menjadi cikal bakal skuad Piala Dunia U20 2023 mendatang. Berikut daftar 34 pemain Timnas Indonesia U20 untuk TC di Eropa. 1. Ahmad Maulana. 2. Aditya Arya. 3. Ahmad Rusadi. 4. Alfrianto Nico. 5. Arhan Fikri. 6. Arsa Ramadan. 7. Aulia Ramadan. 8. Barnabas Sobor. 9. Cahya Supriyadi. 10. Dava Fasya. 11. Dimas Juliono. 12. Doni Tri. 13. Erlangga Setio. 14. Ferdiansyah. 15. Franky Misa. 16. Frezi Al-Hudaifi. 17. Ginanjar Wahyu. 18. Hoki Caraka. 19. Muhammad Raihan Utina. 20. Kadek Arel. 21. Kakang Rudianto. 22. Muhammad Akrom. 23. Muhammad Widi. 24. Marcel Yanuar. 25. Marcelino Ferdinand. 26. Muhammad Zaki. 27. Muhammad Ferrari. 28. Rabani Tasnim. 29. Rahmat Berry. 30. Ricky Pratama. 31. Robby Darwis. 32. Ronaldo Kuate. 33. Fahrezi Aziz. 34. Zainadin Faris. So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.